Assalamualaikum. Kami ucapkan selamat datang kepada kamu mitra baru. Selamat bergabung di keluarga besar bisnis Lasa. Nah, di sini kami ingin memberikan kamu penjelasan beberapa hal yang penting kamu pahami sejak pertama gabung di bisnis ini. Yang pertama, mitra NASA adalah pebisnis. Jadi, di bisnis NASA, kamu bukan hanya sekedar seorang pedagang loh, tetapi kamu juga akan dibimbing menjadi seorang pebisnis. Emang, apa sih bedanya pedagang dan pebisnis? Kalau pedagang, kamu harus jualan terus-menerus untuk menghasilkan uang. Nah, kalau bisnis, artinya membangun aset bisnis yang pada akhirnya akan menghasilkan uang secara otomatis, guys. Nah, di bisnis NASA, kamu bakal diajari oleh para guru bisnis untuk membangun aset bisnis, dibimbing secara kreatif dan selamanya tanpa batas selama kamu mau. Yang kedua, modal awalnya adalah ilmu. Kalau di bisnis kontrakan, maka asetnya adalah rumah. Kalau di bisnis rental mobil, maka asetnya adalah mobil. Dan semua itu modalnya adalah uang, guys. Nah, kalau di bisnis NASA, modal awal kamu membangun aset adalah ilmu. Sejak awal, kamu bakal diarahkan untuk banyak belajar terlebih dahulu sambil pelan-pelan mempraktekannya. Ilmu-ilmu yang diberikan adalah ilmu-ilmu sederhana, mulai dipraktekkan, tetapi sudah terbukti membawa kesuksesan. Pastinya juga, ilmu-ilmu yang dipraktekkan dalam menjalankan bisnis NASA tidak akan mengganggu pekerjaan kamu, sekolah kamu, atau aktivitas-aktivitas kamu lainnya ketika sebelum jadi pebisnis NASA. Sangat simpel dan fleksibel, guys. Jadi, kamu nggak perlu khawatir kesulitan, guys, karena ilmunya sudah ada dan sangat mudah dipahami serta dipraktekkan. Yang ketiga, di bisnis NASA, kamu punya guru-guru bisnis. Nah, terakhir, yang perlu kamu ingat adalah kamu punya guru bisnis. Betapa enaknya di bisnis NASA, kan? Guru-guru bisnis kamu adalah upline-upline kamu sendiri. Para upline yang sudah sukses siap membantu kamu, menjawab kebingungan kamu, membantu memberi solusi kesulitan kamu. Intinya, anggap aja para upline sebagai saudara sendiri, serta jadikan mereka sebagai tempat bertanya dan panutan dalam menjalankan bisnis NASA. Selain mereka sudah tahu ilmunya, mereka para upline juga sudah membuktikan diri bisa sukses di NASA. Jangan sampai kamu merasa pintar sendiri, merasa gengsi, dan akhirnya jaga jarak sama para upline. Bisa jadi kamu emang punya banyak pengalaman, punya banyak wawasan sebelum gabung di bisnis NASA. Tapi belum tentu apa yang kamu punya itu bisa sukses diterapkan di bisnis NASA. Lebih baik kamu merendahkan hati untuk belajar dari para upline untuk bagaimana sukses di bisnis NASA. Upline hanya akan mengajarkan cara-cara mudah dan terbukti membawa kesuksesan. So, kamu nggak usah capek-capek pakai cara sendiri dan pada akhirnya membuat kamu nyasar-nyasar dan lama suksesnya. Oke, guys, begitu aja dulu sambutan dari kami. Semoga kamu betah selamanya di bisnis NASA. Bisnis NASA menjadi salah satu perantara kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan kamu di dunia serta di akhirat. Amin. Ingat selalu, guys, kamu adalah pebisnis. Bisnis kamu modal utamanya adalah ilmu. Dan kamu punya para upline sebagai guru bisnis untuk dijadikan panutan. Semangat pagi, salam sukses mulia dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.